Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Thank you.
terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur, anggota Pembina Bidang Umum Yayasan Nala, Ketua Pengawas Yayasan Nala, Ketua Pengurus Yayasan Nala, yang kami hormati Kepala Rum Kital Dr. Ramelan Surabaya, Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya atau yang mewakili, Ketua PPNI Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Ketua PPNI Kota Surabaya atau yang mewakili, para rohaniawan, para direktur rumah sakit, Kepala Puskesmas, dan Ketua Stikes beserta BEM se-Surabaya. Yang kami hormati, Pengurus IKOMA Stikes Hang Tuah Surabaya, Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya, beserta Buket 1, 2, dan 3, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Kaprodi D3 dan S1 Keperawatan, serta Kaprodi Pendidikan Profesi Nurse Stikes Hang Tuah Surabaya, hadirin dan undangan, serta yang berbahagia, seluruh wisudawan wisudawati beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin undangan yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini, Rabu 11 September 2019, bertempat di Geraha Samudra Bumi Moro Surabaya, kita dapat mengikuti wisuda bersama program sarjana dan diploma 3 keperawatan serta pelantikan nurse dan ahli madya keperawatan dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, adapun rangkaian acara sepanjang hari ini telah kami susun sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, pembacaan surat keputusan kelulusan, penyerahan ijazah, pelantikan dan pengambilan sumpah, dirangkai dengan penandatanganan naskah lafal sumpah nurse dan ahli madya keperawatan, penandatanganan dan penyerahan berita acara serah terima perawat baru, dilanjutkan penyematan PIN PPNI, janji prasetya wisudawan wisudawati, penyerahan lulusan kepada ikatan alumni, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan, sambutan-sambutan, pembacaan doa, penutupan rapat terbuka Senat Stikes Hang Tuah Surabaya, persembahan lagu, foto bersama, dan terakhir penutup. Sebagai pembukaan, agar prosesi wisuda dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka prosesi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pembacaan surat keputusan kelulusan disampaikan oleh Sekretaris Senat Stikes Hang Tuah Surabaya kepada Ibu Dian Satya Rahmawati, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Disilakan. Keputusan Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya nomor SKEP 83 9 Romawi 2019 SHT tentang penetapan nama-nama mahasiswa Prodi D3 Keperawatan, Prodi S1 Keperawatan, dan Prodi Pendidikan Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya tahun ajaran 2018-2019 yang dinyatakan lulus dan mengikuti wisuda tanggal 11 September 2019. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, nama-nama mahasiswa Prodi D3 Keperawatan, Prodi S1 Keperawatan, dan Prodi Pendidikan Profesi Nurse Stikes Hang Tuah Surabaya yang dinyatakan lulus tahun ajaran 2018-2019 dan mengikuti wisuda tanggal 11 September 2019. Kedua,
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 3 September 2019, stikes Hang Tuah Surabaya, Ketua tertanda tangan Wiwi Listianingrum, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, NIP 04014. Lampiran surat keputusan Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya nomor SKEP 83 9 Romawi 2019 SHT tanggal 3 September 2019. Nama-nama mahasiswa Prodi D3 Keperawatan, Prodi S1 Keperawatan, dan Prodi Pendidikan Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya tahun ajaran 2018-2019 yang dinyatakan lulus dan mengikuti wisuda tanggal 11 September 2019. Nomor urut 1, nama Muhammad Sayyidil Anam, NIM 1520058P, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gresik tanggal 17 November 1996, keterangan lulus. Nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 331, nomor urut 332, nama Yunita Sofia Haryanti, NIM 1830113, jenis kelamin perempuan, lahir di Lamongan tanggal 9 Juni 1996, keterangan lulus. Stikes Hang Tuah Surabaya, Ketua tertanda tangan Wiwi Listianingrum, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, NIP 04014. Penyerahan ijazah wisudawan sarjana keperawatan kepada Ketua Stikes Hang Tuah Surabaya dan Kaprodi S1 Keperawatan berkenan mengambil tempat. Berikut kami panggil wisudawan-wisudawati sarjana keperawatan secara berurutan sebagai berikut. Mahda Anjani Putri Sarjana Keperawatan, putri dari Serma Sanjar. Mahalia Ocha Dana, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Wasono. Dedi Permana Putra, Sarjana Keperawatan, putra dari Bapak Warsono. Novinda Andiani, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Subandi. Mia Iscaya Ningsih, Sarjana Keperawatan, asal Institusi Rumah Sakit Premier Surabaya. Rifki Yuniar Wicaksono, Sarjana Keperawatan, putra dari Bapak Ahmad Basiri. Hardilani Pritasari, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Pratomo Heri Putranto. Silviana Widyaningrum, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Muriono Eko Haryono. Agung Prasetya Aji, Sarjana Keperawatan, putra dari Bapak Edi Santoso. Aida Berlian, Sarjana Keperawatan, putri dari Perda Purnawirawan Bambang Supriyadi. Aisyah Putri Aritami, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Syaiful Arif SE. Aril Eki Kriswanti, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Joni Joseph Purwanto. Asmaul Husna, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Ismail Abdullah. Rahmaida Wiji Lestari, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Sumarjianto. Cahyani Tri Fajarwati, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Maskat. Dira Ayu Pangestika, Sarjana Keperawatan, putri dari Mayor Mar Edi Suprianto.
Difta Nadila Setia Putri, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Muji Raharjo. Dwi Rizki Putri, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Mayor Marnito. Esa Nevia Putri, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Supaat. Farida Ayu Isdia Putri, Sarjana Keperawatan, putri dari Serma Isrodianto. Febriansah Wahyu Iromi, Sarjana Keperawatan, putra dari Bapak Muhammad Kirom. Febi Arbitias Putri, Sarjana Keperawatan, putri dari Dr. Andes Sumarjo. Herda Mentari Sitorus, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Lamhot Sitorus. Ignatius Erino SR, Sarjana Keperawatan, putra dari Bapak Robertus Rahanmitu. Ika Yulia Hadinata, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Agus Hadi Sulistianto. Ika Faradila, Sarjana Keperawatan, putri dari almarhum Darto. Imelda Sandi Wiratami, Sarjana Keperawatan, putri dari Serka Hendri Subiatri. Iriani Wahyu Lestari, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Abdul Aziz. Irwan Bahari Rizkilah, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Huda Ma'arif. Kurotul Aini, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Matnari. Lila Watiningrum, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Sukarman. Marta Ayu Agustin, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Suranto. Muhammad Fatur Adrianto, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Harijanto SE. Nadia Wahyu Pratiwi, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Nasrullah. Nanda Devi Kusumaningrum, Sarjana Keperawatan, putri dari Peltu BAH Soeharto. Novelda Febrianti, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Aslan. Novi Trias Dianto, Sarjana Keperawatan, putra dari Bapak Suwoto. Oktaviansyah Alwan Kusumawardana, Sarjana Keperawatan, putra dari Bapak Sersan Kapten Mu'alif. Penny Indrawati, Sarjana Keperawatan, putri dari Bapak Budi Rianto. Kiftia Fatmatusu